Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih aku mau nge-review rumah yang terbengkalai, rumah yang angker. Bisa dibilang sih, tapi ya jarang dihuni, cuman ya banyak gangguan. Ntar malam juga kita akan membuktikan dengan kamera Android ya. Assalamualaikum. Jadi ini Wak, rumah yang kosong. Seperti ini penampilannya Wak. Ini sepeda kiri. Masih banyak barang-barang. Assalamualaikum. Tanahnya sempit. Ini ada tasbih, Wak. Pas kalau di sini auranya agak panas. Kita merasakan aura-aura yang panas di sini. Assalamualaikum. Jadi begini tampilannya, Wak. Rumah yang beberapa tahun kosong. Ini kamar. Ini sebenarnya kontrakan, Wak. Kontrakan yang dihuni sekitar 4 tahun yang lalu lah, kalau nggak salah. Panas ini ya. Ya, hati-hati. Ya ada rusak itu. Dan ini juga ada gudang. Seperti inilah tampilannya. Assalamualaikum. Jadi itulah, Pak, rumah yang terbengkalai yang kita review. Ntar malam kita akan menguji coba karena auranya itu sangat panas di dalam. Banyak sih, katanya sih banyak gangguan kalau orang melintas di situ. Kewangian. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, ntar malam kita buktikan ya.